lagi di kursus masak online bareng Sajian Sedap bersama dengan aku Resi. Ini kita lagi nggak ada di studio Sajian Sedap ya, Social First, bisa kalian sendiri. Ini venue-nya beda dan pasnya cakep banget. Ada yang tahu nih lagi di mana? Oke, jadi kali ini kita itu lagi ada di Novotel Tangerang. Nanti aku nggak sendiri, aku bakal ditemani sama chef profesional yang akan membuat hidangan spesial juga. Jadi kalian nih yang udah stay di semua sosial media kita, jangan lupa absen-absen. Mumpung ada chefnya, mau tanya-tanya boleh banget, mau request juga boleh banget. Atau kalau misalnya kalian mau tanya seputar resep kali ini juga pokoknya boleh banget ya, yang udah join di sosial media kita. Jangan lupa terus di kolom komentar, aku nggak sendiri. Seperti biasa, aku ditemani sama partner aku, Kak Ersi. Halo Kak Ersi. Halo Kak Ersi. Oke, gimana Kak Ersi, happy nggak hari ini? Happy ya. Novotel Tangerang. Oke. Seperti yang sudah aku mention sebelumnya ya, Social First, karena kali ini aku nggak sendiri, aku bakal ditemani sama chef profesional yang akan membuat hidangan spesial juga. Kalian penasaran nggak sih kita mau bikin apa? Gimana kalau langsung kita panggilin chefnya aja ya? Halo chef. Nah, chefnya lagi OTW ke sini, kita tanya-tanya nanti ya. Halo, halo chef. Selamat siang. Halo, selamat siang chef. Ya, selamat siang. Chef, sebelum kita chit-chat lebih jauh ya chef, boleh chef perkenalkan diri buat saya lovers dulu. Okay. Nama saya Teguh Pribadi. Saya incas di Novotel Tangerang dari 2013. Saya posisi sebagai sous chef. Wow. Iya, saya mulai berkecimpung di dunia perhotelan dari 2004. 2004 udah... kira-kira aku lagi ngapain dulu ya? 2004. Kurang lebih udah 19 tahun. Oke, okay. Chef, nih ngomong-ngomong kita mau buat hidangan spesial apa sih chef? Hari ini kita coba bikin menu yang cukup favorit di Novotel Tangerang, yaitu nasi bakar lengkong. Nasi bakar lengkong, boleh nggak sih coba ceritain nasi bakar lengkong tuh sebenarnya apa sih? Oke, nasi bakar lengkong ala Novotel Tangerang, itu lengkongnya diambil dari salah satu daerah di Tangerang ya, namanya di daerah Serpong. Oh, daerah ada Serpong. Lengkong namanya chef ya. Oke, jadi ini spesial banget, khas dari Novotel Tangerang pastinya ya chef ya. Oke, chef, di sini bahan-bahannya udah disiapin semua ya chef. Bahan-bahan udah disiapin. Oke, jadi nanti kita tuh mau bikin nasi bakar lengkong. Ya, nasi bakar lengkong tuh isinya apa aja chef? Kalau nasi bakarnya kita nasi uduk ya base-nya. Kemudian nanti ada isiannya adalah ada jamur. Kemudian ya ada cabai, ada bawang putih, bawang merah sama teri ya. Teri. Ikan okay. Kita pakai ikan teri. Pakai ikan teri. Mantap tuh, chef. Kemudian nanti ada udang juga. Udang nanti dengan bumbu balado. Bumbu balado juga ada. Oke. Okay. Jadi nanti udangnya tuh di balado ya, chef ya. Nanti udangnya kita goreng kita bumbu balado. Kemudian nanti ada ayamnya ya. Ini ayamnya nanti mau kita apain, chef? Nanti kita potong, kita ungkep pakai bumbu kuning. Oke, jadi ayamnya tuh diungkep bumbu kuning gitu ya, chef betul. Ya? Oh, ini ini untuk bumbu kuningnya ya, chef ya? Untuk ungkepannya. Okay. Nah, nanti ada juga untuk sambal cocolannya, kita pakai sambal bawang. Sambelannya. Ini lengkap banget berarti ya, chef ya? Tadi ada buat isiannya, terus ada ini tadi apa? Udang di balado. Balado. Udang di balado. Nanti kita juga bakal ungkep ayam dan juga ada sambelnya ya, sambelnya, chef ya. Iya. Oke, chef, nih karena bahan-bahannya udah ada semua, kita boleh langsung masuk boleh, ke proses pembuatannya aja kali ya, chef ya. Oke. Ini untuk Social First pokoknya udah join di Facebook, di TikTok, di YouTube dan juga di kanal di TikTok ya Sajian Sedap, di Instagram, di Facebook semuanya. Boleh banget langsung absen-absen ya Kak Ersi ya.